Oke, gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulannya channel YouTube-nya milik Baim Paula. Terus saja sini saya akan mengulasnya berdasarkan Noxy Influencer. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel Baim Paula, buruan di subscribe, jangan lupa di like, comment, share di setiap video. Sekarang kita beralih ke Noxy Influencer-nya Baim Paula. Di sini kita lihat Baim Paula jumlah subscribernya 20,2 juta subscriber. Lalu rata-rata view-nya atau total view di semua videonya Baim Paula mencapai 3,95 miliar view, naik 0,07%, semoga meningkat terus. Lalu kita beralih ke status channel Baim Paula, data diperbarui pada tanggal 14 bulan 3 tahun 2022. Dari segi channel YouTube-nya Baim Paula menempati peringkat global di urutan 268 dunia, peringkat negaranya menempati peringkat 7, lalu tampilan rata-ratanya mencapai 1,19 juta view. Dan dari segi tampilan rata-ratanya, channel YouTube-nya Baim Paula menempati peringkat global di urutan 8.090 dunia. Semoga peringkatnya naik terus. Lalu taksiran penghasilan per bulannya Baim Paula itu mencapai 1,7 miliar rupiah. CPM-nya di interval Rp11.000 sampai Rp38.51. Berikutnya Baim Paula analisis, skor Noxy-nya itu 3,33 dari 5 dikategorikan Great Job. Kemudian dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Baim Paula, view subs-nya itu mencapai 7,05% bagus, like view-nya mencapai 3,86% luar biasa, comment view-nya mencapai 0,23% luar biasa, dan dislike view-nya mencapai 0,11% bagus. Sekian konten kali ini, thanks for watching, mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini, sampai jumpa di next video.